بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. إن شاء الله تعالى kita gunakan waktu saat ini untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Sebab dengan selesainya pembahasan Kitabul Hajj yang kita lewati, itu artinya kita sudah menyelesaikan seperempat dari pembahasan fikih. Dan pembahasan nikah itu seperempat yang kedua. Mungkin ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan seperempat pembahasan itu. Itu dalam masalah kita lihat pertanyaan yang penting untuk dijelaskan sebagai pelengkap dari penjelasan. Ini ada pertanyaan, apakah dengan melaksanakan umrah sudah terlepas kewajiban haji sebagai rukun Islam? Jawabannya, haji berbeda dengan umrah. Ya. Dan yang wajib itu dalam umur adalah haji dan umrah. Haji menurut kesepakatan para ulama wajib. Adapun umrah menurut pendapat yang terkuat, dia adalah wajib. Jadi kalau dia haji tamattu, telah terangkat dua kewajibannya sekaligus. Iya. Kalau dia hajinya haji ifrad, maka dia mendatangkan umrah lagi. Jadi kalau dia sudah umrah, maka kewajiban umrahnya telah terangkat, sisa kewajiban hajinya. Bagaimana keibadah haji atau umrah dari seorang yang menggunakan biaya dari uang hasil riba? Ini ada pembahasan khusus ya berkaitan dengan masalah ini. Insya Allah kita bahas nanti di pembahasan masalah muamalah. Ya, sebab harta yang didapatkan dengan jalan yang haram itu ada rincian-rinciannya. Mungkin saya berikan kaidah-kaidahnya insya Allah supaya lebih jelas. Kita undur saja di waktunya insyaallah. Apakah boleh seorang perempuan berangkat haji dengan mengangkat orang lain sebagai mahramnya, seperti yang banyak terjadi sekarang? Ya. Jawabannya, hal tersebut tidak boleh menurut pendapat yang terkuat. Safarnya seorang perempuan, dia kadang safar sendirian, ini tentang safar tanpa mahram ya, dia safar sendirian dan jalan itu mengkhawatirkan, tidak aman. Maka yang seperti ini haram hukumnya, dia melakukan perjalanan. Safar yang kedua, dia melakukan safar sendirian, tapi jalan aman dari fitnah. Ini juga haram menurut nas-nas dan pendapat yang terkuat dari kebanyakan para ulama tentang hal ini. Kemudian yang ketiga, safar seorang perempuan, dia ditemani oleh sekelompok perempuan yang lainnya. Ya. Dan ada sebagian dari laki-laki yang menjadi pengawas mereka. Ya. Dan ini letak silam pendapat di kalangan para ulama, dan yang benarnya ini juga tidak diperbolehkan. Apa yang terjadi pada Umar bin Khattab, beliau bersama para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam haji, itu keadaan-keadaan khusus yang tidak boleh diambil darinya hukum-hukum umum.
dan membuka pintu ini dengan membolehkan, ini akan membuka pintu bergampangan untuk manusia. Dan telah kita terangkan bahwa perempuan kalau dia tidak mempunyai mahram, tidak wajib atasnya untuk haji. Ya. Bagaimana cara sholat bagi orang yang berprofesi sebagai sopir angkot atau bus antar kota? Kalau di antar kota dan jarak antar kota ini adalah safar, maka sholatnya adalah sholat safar. Sebab ini musafir yang apa? Yang berjalan. Ya. Bolehkah sholat khauf karena takut kepada makhluk gaib atau jin? Ya, berarti yang bertanya ini tidak menggambarkan apa sholat khauf itu. Ya, anda ikut pelajarannya atau kurang mengikuti pembahasan kita. Sholatul khauf dikhawatirkan, karena memang ada yang dikhawatirkan. Ya, ada yang dikhawatirkan, membahayakannya. Ya, jin ini alam yang tidak dilihat. Apa yang dikhawatirkan? Ya, jelas ya? Jangan membuka pintu was-was untuk diri kita. Jika kita sedang sholat berjamaah di masjid, tiba-tiba terdengar motor kita akan dicuri orang. Bolehkah kita membatalkan sholat untuk mengejar pencuri? Ya. Pertama, dari mana dia tahu bahwa itu motornya yang akan dicuri? Ya. Saya khawatir itu was-was. Jelas ya? Tapi kalau dia yakin, misalnya dia sholat di masjid, dia tahu bahwa motor yang terparkir di situ cuma motornya saja. Tiba-tiba ada suara yang menunjukkan motornya akan dicuri, maka tidak ada masalah dia batalkan sholatnya. Ya, itu adalah hal yang apa? Hal yang darurat, tidak ada masalah. Ya, jelas ya? Ada program bank, ada program tabungan haji tanpa bunga dan tanpa biaya administrasi. Bolehkah kita ikut? Ini perlu digambarkannya bagaimana akadnya. Sebab itu yang penting dalam sebuah muamalah, akadnya kan dia. Kalau dia hanya sebutkan tanpa bunga, tanpa biaya administrasi, ini perlu dilihat apa akadnya. Bagaimana bentuk akadnya? Ya, yang mengadakan bank konvensional kerjasama dengan riba. Kalau dia adalah bank yang bermuamalah dengan riba, maka jangan bekerja sama dalam hal yang seperti ini dengan bank yang apa namanya berbuat riba. Sebab itu akan membantunya untuk apa? Berbuat riba. Dan uang yang tersimpan padanya akan dia gunakan untuk riba. Ya, jelas ya. Saya punya uang yang cukup untuk naik haji, tapi belum punya rumah, masih kontrak. Mana yang didahulukan? Ya. Ini dilihat kepada keperluannya. Kalau hajatnya kepada rumah terpenting, maka dia masih tergolong kepada orang yang belum mampu untuk haji. Tapi kalau hal tersebut mencukupinya dan dia ingin untuk haji, dia tetap melaksanakan ibadah haji, maka itu adalah hal yang baik. Dan dimaklumi ya bahwa haji itu adalah hal yang menggugurkan dosa dan menggugurkan kefakiran. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tabi'u bainal haji wal umrah, fa innahuma yanfiyani ad-dunuba wal faqr kama yanfi apa? Kama yanfi an-nar khabathul hadid." Ya. Kama yanfi an-nar khabathul hadid. Ikutilah atau sambunglah terus menerus antara haji dan umrah. Dia haji, umrah, setelah haji dia haji lagi, umrah dia umrah lagi, terus sambung menyambung. Ya. Sebab haji dan umrah ini menggugurkan dosa-dosa dan menggugurkan kefakiran. Menggugurkan kefakiran. Seperti api yang menggugurkan atau api yang menghilangkan karat di besi. Ya, besi berkarat kalau dimasukkan ke api, karatannya akan apa? Akan hilang. Nah.
Apakah bisa di akhir doro sedikit dipraktekkan tentang pengurusan jenazah dan haji? Dan sebagian kita ada yang belum tergambar prakteknya. Ya sekira tuntunan-tuntunan itu sudah jelas kita terangkan ya. Sudah jelas. Adapun prakteknya dipasangkan misalnya Ka'bah, antum tawaf dan seterusnya. Ya ini perlu apa namanya kondisi lain. Perlu kondisi lain. Demikian pula pengurusan jenazah ini perlu kondisi lain. Sebab waktu kita agak terbatas. Ya. Ini pertanyaan kedua belum waktunya ditanyakan. Kita belum lewat bab muamalah. Bagaimana cara membersihkan najis anak kecil? Kencingnya yang terkena karpet yang tebal atau kasur. Ini sudah diterangkan ya. Tentang kencing anak kecil, kalau dia laki-laki dan belum mengkonsumsi selain air susu ibu, maka cukup dipercikan. Ya. Kalau yang lainnya dicuci, ya, cara mencucinya kalau dia kena karpet, disiram air sampai air itu mendominasi. Ya, air yang mendominasi di karpet tersebut. Kemudian dikeringkan, insya Allah sudah cukup. Yang menyentuh kulit perempuan, apakah membatalkan wudu? Kalau kulit, menyentuh kulit itu tidak membatalkan wudu. Sebab Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencium Aisyah, setelah itu beliau keluar untuk sholat, sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Ahmad, dan beliau tidak berwudu. Apakah seorang makmum yang masbuk dihitung dapat satu rakaat ketika imam dalam keadaan ruku? Ya, ini saya kira sudah diterangkannya bahwa tidak terhitung satu rakaat. Yang terhitung satu rakaat itu kalau dia dapat apa? Membaca Al-Fatihah. Ya, adapun hadis bahwa kalau siapa yang datang dan dapati imam ruku, maka itulah satu rakaat. Ya, ini hadisnya lemah. Hadisnya lemah. Ya, dan hadis tentang kisah Abu Bakrah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepadanya, "Zadakallahu khairan wa la ta'ud." Ini juga tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa dihitung satu rakaat. Ya, tidak dalil menunjukkan bahwa dihitung satu rakaat. Sebab tidak diterangkan di situ. Apakah Abu Bakr menambah atau tidak menambah? Tidak diterangkan. Dan itu tidak bisa apa namanya mengganggu kepastian nas dalam hadis Ubadah bin Shamit, la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak ada salat bagi orang yang tidak membaca surah Al-Fatihah. Kafarah puasa bagi orang yang berjima, apakah untuk laki-laki saja atau perempuan juga? Ya. Jawabannya kalau perempuan juga dia menjadi sebab dalam hal ini atau dia menuruti ya, ridha akan perbuatan suaminya, maka dua-duanya kena kafar. Dua-duanya kena kafar. Jelas ya? Adapun kalau ya dia menolak tapi dia dipaksa, maka yang kena kafar cuma suaminya saja. Nah, karena itu di dalam hadis tentang kafarah, Nabi tidak bertanya tentang istrinya, sebab keadaannya beraneka ragam, banyak kemungkinan. Dan ini banyak di dalam syariat. Ketika datang kepada Nabi Ma'iz, akan datang di bab hudud, ya, Ma'iz yang mengadukan apa, mengatakan bahwa dia berzina, demikian pula perempuan Gomidia. Nabi tidak tanya, kamu berzina dengan siapa, ya, sehingga dicari teman dia berzina. Tapi seorang qadhi hanya menghukumi siapa yang ada di depannya. Jelas ya? Adapun yang lainnya itu ada kemungkinan, banyak kemungkinan. Mungkin dia terpaksa, ya mungkin dia dipaksa, kan begitu. Jadi yang seperti ini sepanjang tidak ini, maka seorang tidak masuk ke dalamnya. Bagaimana membayar puasa 2 bulan berturut? Karena dia pasti haid tiap bulan. Ya kalau dia haid, maka itu menjadi udur baginya, tidak ada masalah. Dan saya sebutkan bahwa dia cari 5 hari yang bukan hari terlarang, itu membab afdholiyah, membab apa? Afdholiyahnya. Jadi kalau misalnya terpisah dengan hari diharamkan berpuasa,
Ya, maka dia lanjut saja setelah selesainya, tapi afdalnya dia cari selain daripada 5 hari tersebut untuk keluar dari silam pendapat. Perempuan berangkat haji tanpa mahram, apakah syah? Ya. Jawabannya, kalau dia berangkat haji tanpa mahram, dia berdosa karena melanggar perintah Allah, melanggar perintah syariat untuk tidak boleh safar kecuali dengan mahram. Dia berdosa dalam hal ini. Tapi hajinya sendiri, kalau dia sudah haji, ya, maka hajinya tetap terhitung syah. Sepanjang dia laksanakan seluruh rukun-rukun kewajibannya dan manasik haji itu secara sempurna, maka hajinya adalah apa? Adalah syah. Tapi dia berdosa karena safar tanpa apa? Tanpa mahram. Jika seorang berada di atas kapal menegakkan sholat Jumat, apakah dia ikut sholat Jumat dengan niat sholat duhur, ya, qasar, atau menunggu selesai Jumat yang mereka tegakkan lalu masuk sholat duhur dan asar? Ya. Tentang masalah dia ikut dengan Jumat, dia ikut dengan apa namanya, dengan niat mengqasar, ini letak perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Kalau dia menunggu, ya, selesai Jumat kemudian dia masuk dan dia jamah antara duhur dan asar, maka itu saya kira lebih afdal. Ya Allah Ta'ala alam. Iya. Tapi kalau misalnya di Jumat di masjid tersebut tidak padat, orang semuanya pada Jumat, dia sendiri terlihat tidak hadir Jumat, maka yang seperti ini tidak pantas. Dia hadir Jumat saja, kemudian setelah itu dia tidak apa? Tidak mengqasarnya. Ya, dia tidak apa, tidak menjamaknya, tidak menjamaknya. Jika seorang yang safar singgah di masjid sedang menunaikan sholat Jumat, apakah dia ikut menunaikan Jumat? Iya, dia ikut menunaikan Jumat. Demikian pula kalau dia singgah di masjid, orang sedang berjamaah, dia ikut sholat berjamaah. Dia ikut sholat berjamaah. Ya, berdasarkan hadis yang telah kita sebutkan tentang kisah orang yang berada di masjid itu dan Nabi serta para sahabatnya sedang sholat. Ya, kemudian keduanya disuruh jangan mengulangi perbuatannya. Kalau orang sholat, dia ikut sholat. Dan itu dihitung sebagai sholat apa? Sebagai sholat sunnah. Dan dalil-dalil umum tentang wajibnya mendatangi panggilan adzan bagi siapa yang mendengarnya, ini berlaku untuk semuanya. Berlaku untuk semuanya. Untuk orang yang mukim di negeri itu dan orang yang tinggal sementara, itu berlaku. Apakah boleh musafir melewati 2 waktu sholat dalam perjalanan, misalnya maghrib isya, tidak singgah sholat berjamaah pada masjid-masjid yang dilalui dan mengakhirkan hingga tiba di rumah, kemudian menjamaah tanpa qasar? Ya, boleh saja kalau dia akhirkan, nanti di rumah baru dia jamaah. Ya, sebab dia tidak wajib untuk hadir sholat berjamaah. Apakah termasuk syuhrah, pakaian syuhrah, jika memakai jubah di tengah orang-orang awam? Apa sebaiknya perbuatannya dihindari? Tapi memakai jubah itu bukan pakaian syuhrah di Indonesia. Siapa yang mengatakan pakaian syuhrah? Ya. Pakaian syuhrah, hampir tiap hari ada orang yang berjubah nampak di televisi. Orang paham tentang itu. Dari menganggapnya sebagai apa? Pakaian syuhrah. Bahkan itu dianggap sebagai pakaian orang yang baik. Ya. Tidak ada masalah. Jelas ya. Tapi bukan artinya kita katakan bahwa memakai jubah itu sunnah. Tidak.
dia tidak sampai kepada derajat sunnah. Ya. Jelas? Berpakaian itu ada syarat-syarat dan ketentuannya telah kita terangkan. Ya. Telah kita terangkan. Nah, kalau dia misalnya tidak memakai jubah di tengah orang awam dan itu lebih enak baginya, maka tidak ada masalah. Ya, dia mungkin pakai sarung atau pakai yang lainnya. Tapi mengatakan itu sebagai pakaian syuhrah, ini tidak tepat. Apakah sahih penamaan Jabal Rahmah sabit dari Rasulullah hanya disebut gunung di dalam hadis? Ya, kalimat Rahmah itu hanya istilah yang dipakai oleh orang-orang saja. Jelas ya? Jadi kalau saya katakan menghadap ke gunung, ya, orang enggak tahu gunung apa yang dimaksud. Tapi dia tersebarnya dengan istilah apa? Jabal Rahmah, orang sudah paham. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا ada pertanyaan dari Kepala Departemen Agama. Ada artikel yang berkembang bahwa di Arafah sekarang ada yang dinamakan dengan Arafah Jadidah, sehubungan dengan semakin banyaknya jemaah haji di setiap tahunnya. Apakah para jemaah haji yang melaksanakan rukun Arafah Jadidah dikatakan bisa dimasukkan di rukun haji? Ini saya baru dengar ya tentang Arafah Jadidah. Apakah ada perluasan memang di luar dari Arafah? Jadi lihat, Arafah Jadidah ini kalau di luar dari batasan Arafah, ya, maka ini letak apa namanya pembahasan yang harus lebih didetailkan lagi tentang kedudukan dan bagaimana keadaannya. Tapi yang ada pembahasannya itu tentang Mina. Ya, sebab tenda-tenda dibangun ada yang keluar memang dari apa? Dari Mina, tapi bersambung. Ya, bersambung. Ya, ini sudah ada fatwa dari Hay'at Kibar Ulama bahwa kalau tidak ada lagi tempat di Mina yang harus di situ, sepanjang tendanya bersambung dengan tenda yang ada di Mina, maka itu tidak ada masalah. Ya, sepanjang dia tidak mendapatkan apa? Tidak mendapatkan tempat lain. Tapi kalau dia mendapatkan tempat lain, ada tempat lain, maka itu tidak ada masalah. Ya, jelas ya? Tapi saya melihat sebagian dari jemaah haji di apa namanya, ada yang suatu hari saya ketemu sebagian jemaah haji, malam hari mereka bawa tasnya. Saya tanya, mau kemana? Katanya, kita mau bermalam dekat pelemparan jamroh. Saya tanya, kenapa bermalam di situ? Ya, dia katakan bahwa tenda tempat kami tinggal itu tidak masuk di Mina. Ya, padahal wilayah perkemahan orang Indonesia itu, saya kenal daerah Muaisim, itu adalah daerah masih masuk semua di Arafah. Apa masih masuk kemana? Ke Mina. Yang perluasannya itu bukan di arah situ, tapi di arah yang menuju ke Musdalifah. Ya, di arah yang menuju ke Musdalifah. Maka harus dipastikan di mana, kalau memang bersambung, di mana letak bersambungnya.
Jelas ya? Jangan hanya mendengar isu-isu saja. Ya, hanya mendengarkan apa? Isu-isu. Jadi untuk kondisi sekarang ini, pemerintah itu lebih ketat. Ya. Lebih ketat di dalam masalah jemaah haji. Tidak ada sekarang jemaah haji yang tidur di mana? Di jalan-jalan lagi. Tapi semuanya dengan apa? Di kemah. Jelas ya? Semuanya di kemah. Ya. Jadi ini dari sisi kepadatan, tidak terlalu padat lagi. Maka seorang kalau bisa dapat tempat, dia tempat. Cari tempat di Mina, walaupun bukan di kemah. Untuk bisa dia bermalam, insya Allah ta'ala tidak ada masalah. Ya, dan banyak tempat ya masih bagus dan masih layak. Ya, seseorang di situ bisa tidur. Yang jelas, yang pentingnya itu bermalamnya. Yang penting adalah apa? Bermalamnya. Yang lainnya tidak ada masalah. Kalau misalnya tendanya di luar, maka tidak ada masalah dia kembali ke tendanya di waktu siang. Ya, jelas ya. Tapi tentang Arafah ini perlu diperhatikan kembali dan dilihat lagi. Saya baru dengar kalau ada jadinya. Biasanya kalau ada hal yang seperti ini itu ada fatwa dari para ulama kita. Ini sudah dijawab ya semua. Ya, kalau orang pingsan 2 hari, kalau dia mengqadha sholatnya, apakah disyaratkan waktunya dan tertib? Ya, kalau masalah waktunya, tidak harus dia di waktunya. Misalnya dia qadha duhur, nanti di duhur besoknya tidak harus. Ya, dia boleh sholat bukan di waktunya, tapi sesegera mungkin dan secara tertib. A punya kambing 20 ekor, B punya kambing 20 ekor. A dan B telah bersyirikat selama 1 tahun. Apakah kambingnya kena zakat? Nah, apa jawabannya? Ya, kena zakat ya, sepanjang dua-duanya adalah muslim dan wajib apa? Hah? Wajib keluar zakat. Ya, dan syirikatnya sudah terpenuhi sifat-sifat. Kita sebutkan kemarin ada berapa syarat? Ada 5 syarat ya dalam hal yang seperti ini. Seorang suami punya uang untuk naik haji, tapi untuk 1 orang, sementara istri pengen ikut. Ya, apakah menunggu uang terkumpul atau berangkat sendiri? Ya, harusnya kalau dia punya kemampuan, segera dia berangkat. Ya, jangan sampai kalau dia ngajak istrinya itu hal yang bagus, hal yang baik. Hal yang baik ini jangan sampai menghambat dia untuk apa? Mendapatkan hal yang lebih baik, bahkan sifatnya. Seperti yang kita terangkan, wajib secara faurian, sesegera mungkin dia haji. Tentang masalah sujud tilawah disyariatkan ketika seorang membaca Al-Quran. Ya. Dan sujud tilawah itu, berbeda pendapat para ulama, berapa jumlah ayat yang seorang itu sujud di dalamnya. Melakukan sujud tilawah padanya. Ya. Jelas ya? Apa yang disebut di Al-Quran itu, di ayat ini sujud, diberi tanda, itu disebutkan di belakang bahwa tanda-tanda itu diambil dari buku-buku fikih. Tarjih dari mana? Buku-buku fikih. Dan dari sisi riwayat hadith, tidak ada yang syah. Tidak ada hadith yang syah tentang tempat sujud tilawah kecuali pada 4 tempat saja. Yang pertama di surah Sa'ad, yang kedua di surah An-Najm, di akhir surah An-Najm, yang ketiga di surah Al-Insyiqaq, dan yang keempat di surah apa? Al-Alaq. Ini 4 tempat. Selain daripada itu dalam hadis yang lemah. Tapi kalau misalnya imamnya dia sholat tilawah atau sujud tilawah di tempat yang selain 4 ini, kalau dia sebagai makmum maka dia ikut bersama imam. Dia ikut bersama apa? Bersama imam. Kalau tawaf ifadah diundur sampai akhir bulan, barukah halal jima? Yang jelas kalau dia belum tawaf ifadah, berarti apa? Belum halal perempuan. Dia baru tahallul apa? Tahallul awal saja.
Apakah mencari harta karun bisa dengan sholat istikharah? Ya, saya enggak tahu juga apakah bisa atau tidak. Ya. Apa hukum taharah untuk membaca Al-Quran? Oh ya. Ini adalah tafsiran mendapat di kalangan para ulama. Ya. Tapi seorang muslim tidak pantas dia membaca Al-Quran tanpa apa? Tanpa bertaharah. Ya. Walaupun pendapat yang kita pegang yang terkuat bahwa tidak harus ya atau tidak diharamkan seorang membaca Al-Quran tanpa taharah. Sebab dalam hadis Aisyah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yadhkurullah ala kulli ahyani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berzikir mengingat Allah pada segala keadaan. Dan Nabi berkata kepada Aisyah, if'ali ma yaf'alul hajj illa an tatufi bil baiti hatta tatahuri. Kerjakan semua yang dilakukan oleh orang yang haji kecuali tawaf di Ka'bah sampai kamu suci. Ya. Jadi perempuan yang haid di haji tidak boleh boleh melakukan seluruh amalan haji kecuali apa? Kecuali tawaf. Andai kata membaca Al-Quran juga tidak boleh bagi perempuan yang haid, maka Nabi akan sebutkan juga membaca Al-Quran. Jelas ya? Tapi bersamaan dengan itu, ya, harusnya seorang muslim jangan membaca Al-Quran tanpa apa? Tanpa taharah. Ini membacanya. Demikian pula menyentuhnya. Kalau menyentuhnya, ini lebih ditekankan lagi. Jangan sampai dia menyentuh Al-Quran tanpa apa? Tanpa taharah. Bagaimana dengan pendapat yang mengatakan minimal makmum yang hadir sholat Jumat 40 orang? Ya memang ada dalil tentang hal itu, tapi haditsnya lemah. Haditsnya lemah. Yang lebih kuatnya tidak disyaratkan harus 40. Ya cukup ada jamaah dan ditentukan oleh pimpinan, oleh pemerintah bahwa boleh ditegakkan Jumat di situ, maka tidak apa-apa. Ingat ya, menegakkan Jumat harus dengan izin apa? Ya, izin pemerintah. Nah, karena itu tidak boleh menyempal. Ya, bikin ketentuan sendiri, kemudian apa? Tidak ada izin di dalam hal tersebut. Maka ini adalah hal yang ya, menimbulkan kekacauan. Tidak boleh seorang muslim bertindak seperti itu. Ya. Sebagian banyak dari pertanyaan terulang ya, kita sudah terangkan di pelajaran. Ya. Sudah terangkan di pelajaran. Jadi kalau misalnya ini diulangi saja rekamannya di masalah itu. Dalam mengelola zakat atau mengelola sawah, banyak biaya yang dikeluarkan seperti biaya traktor, upaya menanam. Ya. Nah itu biaya masuk di dalam apa namanya? Dia kalau tidak dihitung biaya itu, jelas ya. Sebab dalam Al-Quran dikatakan wa atu haqqahu yauma hasadihi, keluarkan haknya ketika dipanen. Jadi hasil panen itu yang dikeluarkan haknya. Ya. Tidak dihitung masalah upahnya, masalah yang lainnya. Situlah harus seorang mempertimbangkannya, memperhitungkan, ya. Kalau misalnya zakatnya nanti ada kena dan seterusnya. Tapi zakat itu dihitung dari apa? Hasil panen yang ada. Seorang musafir yang nazil beberapa hari pada satu tempat, bolehkah baginya mengimami jemaah di tempat tersebut dengan sholat sempurna tanpa qasar? Ya, sudah berlalu ya bahwa hukum qasar itu menurut
Imam Syaukani hukumnya apa? Wajib. Dan ini pendapat sejumlah ulama. Sebagian para ulama mengatakan hukumnya sunnah. Pendapat wajib itu pendapat kuat. Ya, insyaallah. Ya, dan Ibnu Abbas ketika menjadi imam beliau, demikian pula datang juga apa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka berkata, "Atimmu salatakum fa inna qaumu safar." Sempurnakan salat kalian, sungguhnya kami adalah kaum yang safar. Jadi, mereka hanya salat 2 rakaat. Makmumnya disuruh apa? Sempurnakan. Tapi kalau si imam, ya, misalnya ada seorang yang musafir, dia dipaksa menjadi imam. Dan kebanyakan makmum tidak mengerti tentang hukum ini. Kalau dia sholat 2 rakaat akan apa bikin ribut. Dan banyak orang awam yang tidak mengerti. Maka yang seperti ini dia sholat sempurna. Ya, dia sholat apa? Dia sholat sempurna. Tidak ada masalah. InsyaAllah ta'ala. Jelas ya? Jika seorang ingin mengeluarkan zakat fitri pada waktu afdal, dia mengetahui bahwa pemerintah menetapkan satu syawal, misalnya hari Senin. Pada hari Ahad, kira-kira jam 10, dia mendengar bahwa hilal sudah terlihat pada hari Ahad. Dan dia segera membayar zakat fitrinya pada hari itu juga. Misalnya jam 11. Apakah zakat fitrinya syah? Iya, jawabannya syah. Karena dia ada apa? Ada udur dalam hal ini. Ya. Walaupun tidak ada misalnya terlambat, ada udur lain. Ya. Dia punya udur yang menyebabkan dia tidak mampu sama sekali untuk membayarnya, kecuali setelah lewatnya sholat, maka itu udur, segera dia keluarkan, tidak ada masalah. Kalau tanpa udur, itu yang tidak syah. Apa hukum seorang imam yang tidak sujud sahwi ketika ada rukun sholat yang terlupa? Apakah makmum boleh sujud sahwi sendiri? Ya. Di sini dilihat ya, kalau makmumnya tidak ikut rukun yang tertinggal itu, ya kalau imamnya ketinggalan rukun, berarti makmumnya, kalau dia langsung ikut berdiri bersahwi imam, dia juga berarti ketinggalan apa? Ketinggalan rukun. Maka si makmum harus tambah satu rakaat. Harus tambah satu rakaat, kemudian apa? Ya, kemudian dia sujud sahwi. Kalau tausiah untuk kerabat mayit berbentuk ceramah, karena kebetulan waktu itu seorang ustaz datang, orang lagi banyak berkumpul. Ya. Tentang masalah memberi tausiah di orang yang apa namanya berkumpul, ya pas dia berkumpul, kemudian tadinya untuk dia berikan tausiah untuk keluarga mayit, tapi ada yang berkumpul juga dia berikan tausiah umum, itu tidak ada masalah insya Allah. Jelas ya? Sama dengan sebagian tempat, ya. Orang memang berkumpul di tempat itu, ya. Dilarang pun mereka tetap berkumpul. Maka memanfaatkan mereka berkumpul, tidak ada masalah. Seorang dai misalnya berijtihad, dia memberikan nasihat kepada mereka, itu tidak ada masalah. Ya, jelas ya? Apakah di zaman salaf pelajaran seperti yang kita lakukan, maksudnya dalam 10 hari kita menargetkan menyelesaikan pelajaran satu kitab. Ya, jangankan 10 hari, ada yang membaca Sahih Bukhari satu hari selesai. Ya. Selesai satu hari dia baca kepada gurunya. Jelas ya?
Seorang harus punya himmah yang tinggi, himmah alia, ya, semangat tinggi. Ini yang kadang perlu kita perbaikan di kalangan kita sendiri. Ya, kadang kawan-kawan kita, ya, sebagiannya tidak memahami bagaimana sebenarnya metode as-salaf dalam memberikan pelajaran. Kalau ada hal yang baru dia lihat, baru dia dengar, ya, langsung dianggap itu sebagai hal yang mungkar. Ya, harusnya tanya dulu apakah itu ada atau disyariatkan. Ya, jangan terlalu tergesa-gesa menghukumi atau menyalahkan. Ya, seperti yang saya ingatkan tentang masalah piagam, ya, tentang masalah ijazah, tentang masalah lainnya. Ini akibatnya karena kadang dia tidak tergambar hakikat permasalahannya bagaimana. Kemudian dia tidak mempertimbangkan, ya, apa hukum dari masalah tersebut. Sehingga terjadilah kekeliruan di dalam memandang, kadang membuat ribut, ya, kepada sebagian orang. Dan ini adalah hal yang kurang tepat, hendaknya dihindari. Hendaknya hal yang seperti ini dihindari. Jelas ya? Ya, memberikan pelajaran itu beraneka ragam bentuk dan sifatnya. Ya. Ada yang sifatnya seorang itu memberikan pelajaran untuk membangkitkan semangat, motivasi supaya dia beramal. Ya. Menyadarkannya dari kesalahan, mengingatkannya kepada hari akhirat. Maka ini tema-temanya sesuai dengan keadaan, apa yang dia ingin ingatkan. Tapi kalau bagi penuntut ilmu harus ada ta'sil. Ta'sil itu artinya dia dididik dengan pendidikan yang merupakan pondasi dasarnya. Dia bangun di atasnya pondasi. Harus ada ta'sil seperti itu. Kalau dia tidak punya ta'sil, maka inilah yang repot. Ya. Inilah yang repot, dia bangun di atasnya ya, bangunan-bangunan sedangkan pondasinya tidak kuat. Inilah yang kadang terjadi kekeliruan di dalam memahami, kekeliruan di dalam menilai. Ya. Kemudian ngambil ilmunya sepotong-sepotong. Ya, ini yang repot ini, yang sepotong-sepotong seperti ini, yang repot. Ya, dan kita di masa ini diuji dengan sekelompok orang yang seperti ini. Ya, ada yang gurunya di internet saja, ya, ada yang gurunya cuma buku-buku elektronik. Ya, jelas ya, buku-buku elektronik. Ada yang senangnya membaca saja. Ya, dan lain-lain dari metode-metode. Dia tidak melihat bagaimana para ulama di dalam mentaksil, mendidik, dan seterusnya. Ini harusnya dilihat. Bagaimana keadaan mereka dan bagaimana etika mereka di dalam mendidik. Ya, jelas ya. Nah, ya, kita melihat sejumlah para ulama. Mereka sudah merupakan ulama, guru-guru. Ya, datang kepada syekh yang lebih tua darinya. Kadang membaca buku-buku akidah. Ya, salah satu usul, kasyfus syubhat. Buku-buku seperti itu yang dia baca. Ya, jelas ya. Padahal mereka juga sudah ulama. Ya, jelas. Tapi demikianlah seorang itu mengulangi ilmu terus. Menanamkannya, ya, terus menanamkannya, ya, dan dimaklumi ya bahwa Syekh Shalal Fauzan pernah datang ke Medina daurah, ya, selama sepekan kalau nggak salah, dan beliau membawakan materi salah satu usul, ya, yang hadir di situ doktor-doktor, ya, di masjid Nabawi, para penuntut ilmu, bahkan sebagian ikhwah mengatakan bahwa Syekh Abdul Muslim Abad juga ikut hadir, ya, di situ, ya, jelas. Ya, kalau mungkin kita pertanyakan, apakah di kota Madinah tidak ada yang bisa mengajarkan salah satu usul? Ya, tapi demikianlah para ulama itu, dan demikianlah ahlul ilmu, mereka merendah diri sebagiannya pada sebagian yang lain. Ya, sebab asalnya ilmu itu nikmat untuk didengarkan, walaupun dia sendiri pernah mempelajarinya, tapi dia dengan duduknya di sebuah majelis ilmu itu penghormatan terhadap ilmu. Ya, dan dia sudah mencapai berbagai derajat di dalam hal ini. Selain daripada itu, ya, adanya mudzakarah saling ingat mengingatkan, maka ini akan lebih memperkuat ilmu itu, akan lebih memperkuat ilmu tersebut. Ya, maka hendaknya setiap orang melihat apa yang bermanfaat baginya, dia pacu dirinya untuk mengenal ilmu-ilmu syariat itu. Ya, ilmu itu ada ilmu yang pokok untuk dipelajari, dan ada ilmu cabang-cabang, ilmu-ilmu alat yang kita pelajari untuk sampai kepada ilmu pokok itu. Yang paling penting dari ilmu fakoh kita mendalami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dari cabang-cabang ilmu itu yang sangat penting untuk dipelajari ilmu tafsir, kemudian ilmu hadith atau fikih hadith, ya, kemudian ilmu fikih itu sendiri yang merupakan pemaparan dan pemahaman kesimpulan dari apa
Al-Quran dan hadis itu. Jelas ya? Maka ini yang diprioritaskan bagaimana dia selesaikan. Ya, jangan dia sibuk selesai belajar nahwu, ya, dari awalnya sampai akhirnya, cabang-cabangnya semuanya lengkap. Ya, tapi fikihnya sendiri tidak pernah selesai ilmu fikih. Ini keliru, dia sibuk mempelajari cabang, padahal dasarnya, asalnya tidak apa? Dia tidak selesaikan. Ya, jelas ya? Nah, dan seperti yang saya sebutkan kemarin, bahwa belajar itu perlu manhajiyah, perlu metode. Dia mengambil dari ringkasan, kemudian naik setelahnya, ada derajat setelahnya, kemudian baru yang meluas melebar. Kalau dia baru belajar langsung masuk yang meluas melebar, kapan dia selesai? Ya, kapan dia akan selesai? Tapi diambil dulu dasar-dasar dari ilmu, setelah itu dia bangun di atasnya apa namanya, hal yang lebih luas daripada itu. Hukum air kencing bayi yang hanya mengkonsumsi ASI tapi karena sakit harus minum obat 3 hari berturut-turut. Tidak ada masalah, masih sama insyaallah. Apa hukum cicak, kotoran cicak termasuk najis? Tidak, kotoran cicak bukan najis. Ya, tiada dalil yang menunjukkan najisnya. Sudah berlalu ya ucapan Syaukani. Asalnya najis itu ya, asalnya tidak ada yang najis kecuali dengan apa? Dengan dalil, harus ada dalil yang menunjukkannya. Bolehkah berwudu dan mandi janabah menggunakan air hangat? Boleh saja. Tentang berwudu ada beberapa asar dari sahabat di Musannaf Abdul Razzaq dan Musannaf Ibn Abi Syaibah menunjukkan tentang hal itu. Mereka berwudu dengan ma as-sakhin, air yang hangat. Demikian pula mandi junub, tidak ada masalah insyaallah taala. Apakah boleh orang melakukan umrah? Ya, padahal orang tersebut belum haji. Ya, jawabannya boleh. Dan telah kita terangkan. Bolehkah mayat atau jenazah disimpan bermalam dengan alasan keluarga yang jauh atau menunggu kedatangan kerabat? Ini hal yang keliru ya, yang seperti ini. Jenazah itu dipersegera. Ya, kalau dia di malam hari dia belum kubur karena khawatir kurang sempurna penyelenggaraannya, maka tidak ada masalah, dia undur sampai pagi. Tapi jangan dia undur karena menunggu kerabat. Ya, jelas ya. Bagaimana kaifiat sholat sunnah 4 rakaat sebelum asar? Ya, sebagian para ulama berpendapat bahwa dia sama dengan sholat malam, harus 2 rakaat 2 rakaat. Dan mereka berdalilkan dengan sebuah tambahan riwayat, sholatul layli wan nahari masna masna. Ada tambahan kalimat an-nahar, sholat malam dan siang hari 2-2. Namun tambahan ini dianggap syadz oleh Al-Hafidh Ibn Hajar dalam Fathul Bari. Ya, maka dia adalah riwayat yang syadz. Maka asalnya di siang hari ya tidak ada keharusan 2 rakaat 2 rakaat. Tapi afdolnya 2 rakaat 2 rakaat, sebab kebanyakan solat yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah berapa? Adalah 2 rakaat 2 rakaat. Ya, jelas ya? Adalah 2 rakaat 2 rakaat. Dan ini pertanyaan senaf seperti ini saya tanyakan ke Syekh Mukbil. 4 rakaat sebelum asar itu dilaksukan 2 rakaat 2 rakaat atau 4 rakaat 1 kali salam? Kata Syekh boleh dua-duanya. Boleh dua-duanya. Apa hukum obat penunda haid bagi perempuan yang berhaji?
Kalau dia perlukan hal tersebut karena khawatir ketinggalan jamaah, ya khawatir dia akan ketinggalan apa namanya ketinggalan rombongan, maka tidak ada masalah insyaallah taala. Tapi dia memakai obat yang cocok dengan pertimbangan dari dokter yang ahli supaya tidak menimbulkan gangguan di dalam siklus haidnya atau yang semisal dengan itu. Apakah syah umrah yang diakhiri? Ini pertanyaan dari Semarang. Apa syah umrah yang diakhiri dengan mencukur rambut? Hanya sedikit, sekitar 3 kali cukuran dengan gunting. Ya. Kalau dia mencukur rambutnya 3 kali cukuran dengan gunting saja dia cukur begini, itu apa namanya oleh sebagian para ulama sudah dianggap cukup. Ya. Tapi harusnya dia jangan mencukur 3 kali gunting saja. Kalau dia mencukur, dia cukur apa beberapa gunting yang merata ke seluruh rambutnya. Merata ke seluruh rambutnya. Maka kalau dia sudah pendekkan walaupun sedikit, insyaallah taala sudah cukup sebagai apa? Mencukur. Sebab 3 kali gunting ini apa namanya mengkhawatirkan tidak mencukupi. Walaupun ada sebagian para ulama yang membolehkannya. Sisa Allah yang bertanya ini, kalau ada yang memberikan jawaban kepadanya dengan bolehnya, maka itu apa? Urusannya dengan orang yang memberikan kepadanya jawaban. Ya, dan biasanya di musim haji seperti itu. Ya, banyak orang yang memberi fatwa. Maka kadang seorang ahli memberikan fatwa tertentu, ya kata ini yang benarnya, kalau dia memberi fatwa kepada dia dengan selain daripada itu, dia ikuti fatwa tersebut, ya itu apa namanya? Tanggung jawabnya sendiri dengan alim tersebut atau tanggung jawab alim memberikan fatwa kepadanya. Ya, di manakah tempat yang benar untuk bercukur? Apakah langsung di akhir masa atau boleh bercukur di luar masjid? Ya, di barber tempat tukang cukur. Ya, saya sudah terangkan ya, jangan di masa, sebab di masa itu mengganggu. Dia datangi tempat-tempat cukur di situ banyak. Walaupun dia pulang ke rumahnya, di rumahnya dia cukur sendiri, enggak apa-apa. Dia suruh apa orang lain mencukurnya di rumahnya, enggak apa-apa. Jelas ya? Yang jelas jangan di masa dan dah harus orang selesai sa'i langsung dia cukur. Langsung dia cukur, dah harus. Boleh saja selesai dia sa'i, dia tinggal beberapa hari. Ya, tapi resikonya apa? Dia masih tetap ihram. Iya. Jelas ya, dia masih tetap ihram. Ya, tentang membaca surah Yasin telah dibahas ya, bahwa hadisnya apa? Hadisnya lemah. Nah, ini ada pertanyaan dari ikhwah yang mengikuti dari kota Riyadh. Apa hukum cairan putih yang keluar saat hamil? Apakah itu terhitung wadi? Nah, cairan putih yang keluar saat hamil itu tidak terhitung sebagai wadi. Wadi itu ada tanda-tanda dan cirinya. Salah satu cirinya dia biasanya sangat letih, habis kerja berat. Ya, dan biasanya keluar setelah apa? Setelah membuang air kecil. Itu tidak terhitung sebagai wadi. Nah, kalau ada cairan putih, biasanya yang keluar dari perempuan cairan putih itu adalah suci. Sepanjang dia tidak bercampur dengan yang lainnya, maka dia asalnya suci, tidak ada dalil yang menunjukkan tentang najisnya. Dan sudah berlalu bersama kita, kita terangkan bahwa kaidah setiap yang keluar dari dua jalan adalah najis, ini kaidah yang kurang tepat. Harusnya kita katakan setiap yang keluar dari dua jalan dan dalil menunjukkan bahwa dia adalah najis, maka itu dihitung sebagai apa? Najis. Yang tidak dalil yang menunjukkan najis, maka asalnya dia adalah suci. Baik. Kita lanjutkan atau bagaimana? Wah, pertanyaannya banyak sekali ini, Antum.
Apakah sama zakat penghasilan dengan zakat profesi? Ya, zakat penghasilan ini apa yang dimaksud dengan penghasilan? Ya, kalau yang dimaksud dengan penghasilan adalah profesi, maka ini telah kita terangkan ya, bahwa zakat itu apa tuntunannya. Kalau profesi, ya itu sama dengan yang lainnya. Setiap kali ada gaji yang dia terima, atau dia bekerja, dia terima hasilnya, maka ini tidak ada kewajiban zakat padanya, kecuali kalau telah terpenuhi apa? Nisabnya dan berputar satu haul. Ya, dan kebanyakannya orang yang terima gaji, dia pakai gajinya, dia terima gajinya, dan habis di bulan itu. Atau mungkin 3 bulan lagi habis. Jelas ya, datang gaji baru lagi, habis lagi. Ya, jelas? Nah, tapi kalau dia punya gaji, misalnya dia simpan, masuk lagi gaji berikutnya, masuk lagi gaji berikutnya, dia simpan. Ini namanya harta yang baru. Ya. Dia harta baru, harta baru, harta baru. Kan begitu. Ya, bukan perkembangan dari usaha. Ya, maka asalnya dihitung dengan nisab. Tapi kalau dia ingin santai, dia hitung misalnya di gaji pertamanya, dia kumpul semuanya. Nanti di akhir tahunnya, semua yang dia kumpul ini, walaupun baru sebulan, dia ikutkan dengan yang pertama, kemudian dikeluarkan zakatnya sekaligus, maka ini lebih ringan baginya atau lebih mudah baginya dan lebih banyak pahalanya. Ya. Yang jelas zakat profesi dengan apa yang dimaknakan oleh sebagian orang di masa ini, tiap kali panen dikeluarkan, tiap kali apa zakat dikeluarkan 25%, ini adalah hal yang keliru. Ya. Sisi kelirunya, mereka mengatakan bahwa zakat profesi ini sama dengan zakat hasil bumi, penghasilan. Jadi dikeluarkan setiap kali apa? Dipanen. Baik, kalau dia sama dengan zakat hasil bumi, berapa nisabnya? Ya. Apa berapa kadar yang dikeluarkan? Dia keluar, katakan dikeluarkan 2,5%. Ya, 2,5% ini apa? Ya, emas dan perak. Harusnya, ya kalau dia memang diambil dari zakat pertanian tiap kali dipanen, yang dikeluarkan 10% atau apa? 5% atau 7,5%. Kan begitu. Tapi kenapa diambil 2,5%? Ya, inilah letak kekeliruan di dalam memahami. Ya, jelas ya? Apakah sesudah mandi wajib kita harus berwudu lagi ketika mau sholat? Kalau dia sudah mandi wajib, maka tidak perlu dia berwudu lagi. Dan afdalnya dia niatkan juga ketika dia mandi, dia niatkan juga dengan wudu untuk keluar dari silang pendapat. Dalil tentang hal ini adalah hadits Aisyah riwayat Imam Ahmad, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yatawaddau ba'da al-ghusl. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau tidak berwudu setelah mandi. Bagaimana apabila kita mandi lalu keluar air kencing? Ya. Apakah selesai mandi harus diulang wudunya? Kalau dia sementara mandi ada najis yang keluar, kemudian dia terus masih mandi, dia basahi seluruh tubuhnya, ya, dan terakhirnya dia apa cuci kakinya dalam keadaan tidak ada lagi yang keluar, maka sepanjang apa dia meniatkan dengannya wudu, insyaallah taala sudah syah sebagai wudu, masih dihitung berwudu. Apakah ada perbedaan antara berziarah dan mengantar jenazah bagi perempuan?
manusia. Kalau berziarah, kita sudah terangkan, tidak boleh bagi apa? Perempuan. Adapun mengantar jenazah, disebut dalam hadits Ummu Athiyah bahwa kita dilarang akan hal tersebut, walam yu'zam alaina, tetapi larangannya tidak terlalu ditekankan. Ya, maksudnya ya sifatnya bukan hal yang diharamkan. Ya. Ini pertanyaannya banyak ya. Kita sampai jam 10 saja belum tentu habis ini bertanya. Ya, baik, untuk sementara kita cukupkan dulu sampai sini. Ya. Pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan bab lain nanti disampaikan di babnya. Baik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, walhamdulillahi rabbil alamin.